Oke, guys, kali ini saya akan berikan video mengenai perjalanan saya ke Kota Semarang, di mana tujuan saya untuk mengenal lebih dekat lagi Kota Semarang, ibu kotanya Jawa Tengah. Oke, silakan lihat video saya dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe dan komennya, guys. Oke. Terima kasih atas review dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di jalan lintas Jawa Jakarta. Sekarang posisinya menuju ke Tegal. Kita lewat bawah sengaja, enggak lewat tol. Usahanya, guys, tambah kaya, rakyatnya tambah miskin, guys, banyak hutang. Oke, guys, sekarang kita ada di Kota Lumpia, Kota Semarang, kota di tengah-tengah Jawa, guys. Central Java. Kita akan coba kuliner di Kota Semarang. Oke. Okay. Check it out, guys. Oke, guys, kita sudah di Jalan Jenderal Sudirman Semarang, guys. Kita akan ke Jalan Pemuda. Ke tempatnya Ninglilin. Ninglis, kedai lumpia khas Semarang. Oke, guys. Oke, mungkin sekitar 10 menit lagi kita nyampe. Bye bye. Oke, guys, Semarang ini perlimaan Semarang ini, guys. Oke, kita sekarang sudah on the track OTW ke Jalan Pemuda, guys. Dalam 1,4 km nah, dengerin itu. Ambil lajur kiri ke Pier Tendean. Pier Tendean. Karena baru pertama kali saya ke Semarang, terpaksa saya pakai asisten, guys. Wow.
first time go to Semarang, guys. Langsung oleh panganan sing paling enak. Yes. Oke, guys, kita sekarang ada di Bangkok. Dalam 300 meter, ambil lajur kiri. Kemudian lurus. Oke, guys, kita sekarang ada di Bangkok ini, guys. Oke, kita mau cari ayam Bangkok. Kita mau cari ayam Bangkok ini, guys, di Pattaya, guys. Oke. Jalan Pemuda. Jalannya lebar. Semarang. Anda telah sampai. Tujuan berada di sebelah kanan. Oke, guys. Bu. Kita akan makan lumpia. Kita akan makan lumpia ini, guys. Oh, di sana bu. Oh, Pak Li. Oke. Mana? Jadi di depan itu khusus untuk yang dibawa keluar, guys. Oke, makan sarang apa burungnya? Banyak. Lumayan ramai. Ini rumahnya, rumah. Ini tempatnya, guys. Lumpia. Nah, ini. Kita pesan dulu, guys. Ini pesan. Nah, ini oleh-olehnya. Yang andalan sini. Yang original. Ya, coba original. Berapa? Sama. Original goreng. Ya. Biasanya diapain? Digoreng. Digoreng. Digoreng sama? Ditepan basah. Tepan itu diapain? Dipanggang. Ya udah, digoreng, ditepan sama basah. Original satu goreng, satu basah, satu tepan. Ya. Minumnya? Minumnya. Teh manis panas juga tuh. Teh manis panasnya berapa? Iya apa? Satu. Iya sama. Satu. Sama jahe. Jahenya yang ini ya? Iya jahe. Pas apa? Apa namanya? Yuli. Yuli. Ada teman lainnya? Udah mbak. Udah mbak. Oke, apa ini dek? Kok adek minta ini? Ini untuk apa itu? Eh? Ambon. Iya. Ayo tuh buat tempat duduk ibu sini. Tempat duduk. Apa? Depan sana. Depan sana. Apa ini cak? Nah ini barang-barang antik yang dibawa. Barang antik semua ini.
Iya. Ya. 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 Oke, yes, kita sudah sampai di Dunia Balin di Semarang. Jadi ada 3 menu, Dunia Tepan, goreng dan original. Jadi saya pesan semuanya dan nanti kita pas satu-satu, guys. Ini desainnya agak kuno, guys. Ini bangunannya bangunan kuno, guys. Ini kelihatan dari jendelanya, tapi sudah rusak. Sudah rusak ya, Bu ya? Sudah rusak ya. Ibu. Ini lumpia basah. Ini tepan. Tepan bakar ya. Ini tepan bakar. Ini original. Ini original. Orang. Itu sih original. Bawang putih ya. Bawang putih. Agak ya. Sedap. Ini apa? Saus. Terus. Ya. Ini apa manis ya? Masak air ya. Is. Manisan.